Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Para bapak hadirin sekalian, pada malam hari ini kita turut mendoakan telah berpulang ke rahmatullah almarhumah Ibu Sani. Kita doakan mudah-mudahan almarhumah diampuni segala dosa-dosanya, diterima segala nilai amal ibadahnya, dan ditempatkan kuburnya taman daripada taman surga Allah Subhanahu wa taala. Para bapak hadirin sekalian, sekarang ini kita betul-betul yakin kalau mati itu dekat. Kalau dulu barangkali jarang-jarang orang mati. Musola-musola juga terkadang banyak ngumumin. Nah, sekarang ini 10 menit sekali. Berlomba-lomba apa? Mati. Jadi sekarang kita yakin bahwa mati itu dekat. Dekat sekali. Apalagi di situasi COVID-19 yang belum juga usai. Bahkan nyaris untuk Pulau Jawa dan Bali ini sudah berlaku PPKM. Karena virus yang terbaru ini adalah virus Delta ini, Pak. Itu kalau terserang tidak nunggu 14 hari. 3 hari klepek-klepek. 3 hari klepek-klepek. Makanya kadang-kadang kalau bapak-bapak dulu punya ayam, punya bebek yang sakit, jangan dideketin sama yang apa? Yang seger. Ayam telok jangan dideketin sama ayam apa? Yang seger. Ini bisa ketularan. Sekarang ini kita manusia yang udah mulai punya penyakit, ya, yang sudah berumur, harus pinter-pinter menjaga dirinya kalau pengen umurnya apa? Panjang. Para bapak hari sekalian, rakyat Indonesia ini sudah lebih dari 2,3 juta yang terpapar virus corona. Bahkan sekarang ini, Pak, paling dahsyat. Teman saya sudah 2 minggu masih terpapar. Kata dia pesan begini, "Ji, jangan sampai lu kena." Karena rasanya sakit, sakitnya sakit banget. Badan remuk, pada sakit, lemes. Enggak doyan makan. Napas aja, Pak, jalan 1-2 tindak enggak kuat. Makanya kalau tidak buru-buru disambung dengan oksigen itu, Pak, ya udah selesai. Luar biasa, sampai sekarang belum juga apa tuh sembuh. Para bapak hari sekalian, ini mati memang satu hal yang pasti. Dimana kata Allah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kamu ini pasti mati dan mereka juga pasti mati. Cuman kan kita pengen, Pak, ya, matinya agak lamaan. Pengennya begitu. Jangan mati atau kena COVID mati. Nah, melihat kematian, Pak, yang kayak di musim jambu, Pak, ya, merutuk terus. Terlalu takut kita dengan mati juga jangan. Karena justru ketakutan itu
ketakutan yang teramat takut, Pak ya, itu malah mendatangkan penyakit. Jangan terlalu takut. Berani banget juga, Pak. Jangan. Ya, Pak. Terlalu berani juga jangan. Karena kata Allah, ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyada. Di mana saja kamu, kata Allah, pasti akan bertemu dengan mati. Walaupun kamu ngumpet di benteng yang paling kokoh dan paling tinggi. Kadang-kadang Pak orang saking takutnya, Pak ya, tahlil kagak datang, acara ini kagak datang, nerima tamu kagak, tiap hari bermaskeran. Ada yang sampai begitu, takut banget. Mati juga. Nah itu jangan terlalu apa tuh, takut. Terlalu menantangin juga apa tuh? Jangan. Oleh karena itu para bapak hadirin sekalian, yang paling penting buat kita mau mati muda, mau mati tua, memang udah ajalnya, emang udah waktunya ya. Mati muda nggak apa-apa, yang penting apa? Husnul khotimah. Mati tua juga alhamdulillah, yang penting juga husnul khotimah. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini, Pak, saya sampaikan 3 poin yang harus kita segerakan. Ya, 3 poin yang harus kita segerakan sebelum ajal kita apa tuh? Sampai. Yang pertama apa, Pak? Segera bertaubat. Segera bertaubat. Manusia itu memang tempat salah, tempat berdosa. Enggak ada manusia yang enggak punya dosa kecuali Rasulullah. Kalau selama manusia biasa, Pak, mau dia ustadz, mau dia kiai, ya, mau dia orang biasa, pasti punya apa tuh? Punya dosa, pasti punya dosa. Karena itu kata Rasulullah, kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia, kata Nabi, pasti punya kesalahan. Tetapi wa khairul khotoina at-tawwabun. Sepaling baik orang yang punya dosa adalah bertaubat. Nah kalau kita, Pak, belum sempat bertaubat, udah keburu apa tuh? Mati. Ini bisa su'ul khotimah. Iya, bisa sia-sia. Makanya ada istilah sholat sunat taubat. Tiap hari tuh, Pak, sholat sunnah taubat. Jadi kayak sholat fardu itu, sholli sunnah taubati rokataini lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah taubat 2 rokat karena Allah. Karena kita gak tahu besok kita mati apa enggak. Kalau kita udah bertaubat kepada Allah, maka pasti semua dosa-dosa kita Allah apain? Allah ampuni. Firman Allah dalam surah At-Tahrim ayat 8, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffir ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ini, Pak, nih, Pak, janji Allah buat orang-orang yang bertaubat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Apa, Pak, taubatan nasuha? Dosa yang udah kita kerjain jangan diulangi lagi. Itu namanya taubatan nasuha. Ada kesalahan yang kita sudah lakukan dan kita tahu itu salah, jangan diulangi lagi. Katakan goroin orang, Pak ya, nipu orang, bohongin orang, itu kan kedosa tuh. Maka disuruh hapus dengan apa? Dengan taubat, taubatan nasuha. Orang yang bertaubat, kata Allah, asa rabbukum ayyukaffir ankum sayiatikum. Orang ini akan dihapus dosa-dosanya. Jadi yang menghapus dosa kita, ya kita. Dengan apa? Dengan bertaubat.
Bahkan kata Allah bukan hanya dihapus, Pak. Wa yudkhilakum jannatin tajri. Orang ini dimasukkan ke dalam surga. Tuh. Makanya jangan sampai sebelum ajal kita nyampe, Pak ya. Kita udah apa tuh? Bertaubat. Apalagi sekarang dah lepek-lepek mati, lepek-lepek mati. Maka jangan nunggu besok. Iya, nunggu pokoknya. Setiap hari kita sholat sunat apa tuh? Taubat. Berapa rokaat, Pak? Minimal 2. Kalau tidak sholat, minimal beristighfar, Pak. Beristighfar. Nabi aja, Pak. Nabi orang yang tidak punya dosa, ya. Dan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Orang yang sudah dijamin masuk surga. Berapa kali Nabi sehari bertaubat? Satu riwayat mengatakan 70. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktara min 70 marrah. Demi Allah, kata Nabi, sungguh aku selalu beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam sehari tidak kurang 70 kali. Dalam riwayat lain Nabi 100 kali, Pak. Ya ayuhan nas tubu ilallah fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Jadi Nabi aja, Pak ya, orang yang paling bersih taubatnya sehari berapa? 70, bahkan sampai apa? 100. Jadi kalau kita yang banyak dosa taubatnya cuma 2 rakaat, Pak ya. Nah, belum bisa menghapus dosa kita yang terlalu apa tuh? Banyak. Pengennya kita mati tidak ninggalin apa? Dosa. Seandainya itu, Pak, dosa kayak bisul, Pak ya. Seandainya ya. Memplok di pala. Lah udah pada kelihatan semua. Banyak dosanya ya. Untung dosa kagak apa tuh? Tidak nampak, Pak ya. Oleh karena itu, Pak, ini segera kita lakukan. Sebelum kita menuju apa? Kematian. Sebelum malaikat datang ke rumah kita. Ya, enggak yang muda, enggak yang apa? Tua. Apalagi yang tua, yang hidupnya banyakan. Ya kan? Berarti kan dosanya juga apa? Banyakan. Dihapus dengan apa tuh? Dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, Pak, yang harus kita segerakan adalah melakukan amal soleh. Amal-amal yang baik. Kalau kita besok umpamanya dicabut oleh Allah umur kita, sementara kita belum banyak apa? Amal soleh. Nanti siapa yang mau nemenin kita di kuburan? Kan cuma amal soleh yang nemenin kita di kuburan. Amal soleh itu banyak. Ya ini datang kemari, amal soleh. Zikir, amal soleh. Sedekah, amal soleh. Senyum sama orang juga amal soleh. Akur sama tetangga juga amal soleh. Tergantung. Nah, ya kan? Tergantung, Gey. Jangan kape kagak akur sama tetangga. Ini justru, Pak, akan menghalangi kita masuk ke dalam surga. Kalau ada orang sampai apa tuh? Enggak akur, marah sama tetangga. Kalau dia yang marah, Pak, enggak apa-apa, yang penting kita jangan. Begitu ya, Pak ya. Maka segeralah melakukan amal soleh. Karena orang ketika menghadap Allah, Pak, itu yang dibawa apa? Amal soleh. Kata Allah dalam surah Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa orang yang berharap ingin bertemu Allah. Kan kalau mati kita bertemu apa? Allah. Siapa orang yang ingin berharap bertemu Allah, kuncinya satu, falyamal amalan soleha. Lakukan amal soleh. Tuh yang kita bawa ketika kita menghadap ketemu dengan apa? Allah. Ayat surah Kahfi ayat 110. Yang kedua yang kita bawa apa, Pak? Wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Jangan engkau sekutukan dia. Seapapun nilai, Pak, apa nilai kebaikan kita yang kita lakukan banyak, Pak,
sedekah rajin ya, sholat berjamaah rajin, berinfak rajin, sama tetangga nggak ada yang kagak akur-akur semua, tapi masih percaya selain Allah. Dukun. Nah, itu habis semua deh tuh. Itu. Habis semua. Allah kagak. Nah, jadi dua apa? Dua poin itu. Jadi kalau orang ingin mengharap bertemu Allah, yang pertama fal ya'mal amalan soleha, melakukan amal soleh. Yang kedua wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada, jangan menyekutukan dia. Karena kalau udah menyekutukan pak, udah syirik gitu ya, udah percaya selain Allah, percaya sama dukun dan lain sebagainya pak, itu udah nilai yang tadi itu amal soleh apa tuh? Hilang. Amal soleh itu apaan sih pak? Amal soleh, amal soleh itu pekerjaan yang baik sesuai dengan sunnah Rasul. Itu amal soleh tuh. Puasa baik gak? Puasa baik gak? Baik kalau sesuai dengan sunnah Nabi. Ada orang pak puasa 40 hari gak buka-buka. Itu gak baik, itu bukan amal soleh namanya. Karena Nabi tidak mengajarkan itu. Begitu, itu namanya disebut amal soleh, yaitu pekerjaan yang baik sesuai dengan apa tuh? Sesuai dengan anjuran Rasulullah. Banyak orang pak mengerjakan yang menurut mata kita baik, tapi itu tidak diajarkan oleh Nabi, maka itu bukan amal soleh. Justru itulah amal soleh yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu puasalah sesuai dengan tuntunan Nabi, ya kan pak ya? Senin, Kamis, nah itu tuntunan Nabi. Itu yang diatur oleh Nabi. Senin, Kamisnya kagak, puasanya puasa mutih, paham ya? Nah, Senin, Kamis yang benar kagak diapain? Enggak dijalani. Atau puasa apa nih, Pak? Besok hari Minggu, Pak. Hari Minggu sudah jatuh tanggal 1 Zulhijjah. Ya, tanggal 1 Zulhijjah. Boleh orang berpuasa mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Silakan. Iya, belum tentu tahun depan ketemu sama 1 Zulhijjah lagi. Ya Pak ya, pernah enggak puasa mulai tanggal 1 sampai tanggal 9? Kalau belum pernah, coba besok ini. Hari Minggu sudah mulai yang tanggal 1. Kita anggap aja belum tentu tahun depan ketemu. Begitu aja udah. Wajibin mir guru puasa terus. Iya. Sunat, jadi sunat tuh masih. Benar, puasa sunat. Tapi masalahnya tahun depan kita ketemu apa enggak? Iya. Ya kan? Nah, kalau enggak ketemu maka kita puasa. Kalau enggak mampu, Pak, 9 hari minimal 2 hari. Seperti yang dilakukan atau diajarkan oleh guru kita Al-Maghfurlah. Tanggal 8, tanggal 9 Zulhijjah atau tanggal hari Tarwiyah atau hari apa? Arafah. Minimal itu dah. Ini mah Idul Adha-nya doang getol. Ya getem ya. Puasanya apa tuh? Kagak. Tanggal 8 Zulhijjah itu puasa Tarwiyah. Orang-orang yang berangkat haji sudah diangkut menuju Arafah. Orang yang puasa satu hari di tanggal 8 Zulhijjah, pahalanya menghapus dosa satu tahun yang lalu. Orang yang mampu puasa tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah, orang sedang berhaji, kita udah gak pergi haji, bayar. Kita isi dengan kita puasa Arafah, pahalanya menghapus dosa 2 tahun. Tahun lalu dan tahun yang akan datang. Jadi 1 tahun yang akan datang udah dihapus. Nah, ya, makanya jangan disia-siakan. Ya, jangan sia-siakan. Bahkan kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Pak, puasa Arafah itu jauh lebih baik daripada puasa Asyura. Orang kan banyak tuh, Pak, ya. Puasa Asyura dilakukan tuh. Itu bagus. Tetapi puasa Arafah jauh lebih baik. Kenapa? Karena puasa Arafah itu ada puasa yang dianjurkan dijalankan oleh Nabi Muhammad. Puasa Asyura dilakukan oleh Nabi apa? Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa itu pak dikejar oleh Fir'aun sampai membelah laut itu, dan Nabi Musa berhasil pak dari kejaran Fir'aun tenggelam di laut itu pada tanggal 10 Muharram.
maka kemenangan itu diperingati oleh umat Nabi Musa dengan apa? Puasa Asyura. Para bapak hari sekalian, amalan yang ketiga yang harus kita segerahkan apa pak? Minta keselamatan, berdoa minta selamat, minta husnul khotimah. Tadi saya sudah bacain doanya. Doa yang paling sering bapak baca ya pak ya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasadi. Ya Allah, kami mohon kepadamu selamat dalam agama, sehat dalam jasmani, wa ziyadatan fil ilmi, terus bertambah ilmunya. Kayak begini nih pak, ini ilmunya bertambah namanya. Wa barakatan fil rizki, berkah apa? Rezekinya. Wa taubatan qoblal maut. Tuh, di sini sudah diajarkan kita bertaubat sebelum apa? Mati. Wa rahmatan indal maut, dan mendapatkan rahmat ketika kita mati. Saat kita mati dapat apa tuh? Pertolongan Allah. Wa magfiratan ba'dal maut, dan ketika kita sudah mati kita dapat apa tuh? Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Nah, ini paling penting nih, Pak. Kalau kita lagi sekarat, lagi cengap-cengap, Pak ya. Ya Allah, semoga Engkau berkenan memberikan kemudahan saat kita sakaratil maut. Ini kan saat-saat menentukan, Pak. Apakah husnul khotimah apa sul khotimah. Maka biar mudah sakaratil maut, baca sering-sering doa ini, Pak ya. Wan najata minan nar, ketika sudah mati, Pak ya. Kita minta selamat dari siksa api apa? Neraka. Wal afwa indal hisab, dan dimaafkan ketika kita dihitung-hitung dihisab amal kita. Nah, ini doa ini pak, penting doa selamat. Kalau bisa setiap habis sholat kita apa itu? Kita baca. Atau doa minta husnul khotimah. Orang yang paling sukses itu kan pak, orang yang mati husnul khotimah. Paling sukses. Maka tadi saya sudah bacain, Allah makhtim lana bil iman. Ya Allah, tutup ajal kami dalam keadaan apa? Beriman. Wakhtim lana bil islam. Ya Allah, tutup ajal kami dalam keadaan beragama Islam. Wakhtim lana bihusnil khotimah. Tutup ajal kami ya Allah dalam kondisi husnul khotimah. Ini yang paling kita harapkan. Tapi kuncinya sholat ya? Nah iya. Kalau kagak sholat gimana tuh? Lah kagak sholat nanti dihitung sholatnya. Kan kata Nabi, awwalu muhasabu. Jadi tadi kan ada hisabnya tuh. Yang pertama kali dihisab, dihitung-hitung, Pak ya, itu sholat. Fa'in sholahat, sholahat, kulub. Jadi kalau sholatnya sudah bagus, maka amal lain ikut juga apa tuh? Bagus. Tapi kalau wa'in fasadat, kalau sholatnya rusak, Pak ya, atau kagak pernah sholat, ninggalin sholat pak, biasa aja. Nah ini namanya amal yang lain ikut apa tuh? Ikut rusak. Makanya sholat itu adalah amal yang pertama kali nanti ditanya. Dikebet buku hariannya pak, buku catatannya. Catatan apa? Catatan sholat. Itu yang pertama. Kan tiap hari kita sholat, kayak orang sekolah, di absen gitu maksudnya. Tiap hari di absen sholatnya sama malaikat. Nanti kalau di hari penghisaban dilihat buku catatannya sholatnya banyak yang bolong pak ya, banyak yang ditinggal, nggak ada yang bisa membantu itu semua. Nah karena itu tadi kata Pak Husni ya, walaupun berdoa tadi udah lancar banget pak ya doanya. Nah doa ini kan kita pakai buat ketika kita habis apa? Sholat. Makanya kalau sholat jangan sampai Allahumma lantas jalan. Paling kagak baca doa ini. Paling kagak minta baca Fatihah. Ya Allah berikan saya umur panjang. Ya Allah berikan saya kesehatan. Ya Allah berikan saya juga keselamatan dari malapetaka. Bahkan Nabi mengajarkan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Jangan sampai ada malapetaka dari langit dan dari bumi. Itu dibaca. Makanya dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Syekh Imam Ghazali itu pak,
setiap kali keluar rumah suruh baca doa bismillahirrahmanirrahim. Tambahin bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa sama'an. Mau keluar kemana kek, mau dagang kek, mau keluar kemana, walaupun keluarnya sebentar no, ke warung depan no, ya sebentar doang. Nah kalau kita udah baca doa pak, semuanya akan dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa tahu pak ya, orang yang walaupun jalan pak ya, bentar ke warung depan itu, kepaduk dia jatuh, nah, mati pisannya, ya kan. Kemarin ada yang cerita, saudaranya mati kena corona, terus adiknya nangis kan, gerung-gerung gitu, apa sih, karena adiknya, abangnya mati. Jenazahnya di dalam, dia keluar sementara dari luar rumah ini, keluar doang, kepaduk, mati di situ juga, mati di tempat juga. Nah itu kita gak tahu, Pak, yang kayak gitu ya. Oleh karena itu, mari sama-sama kita berdoa Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita selalu diberikan panjang umur, amin, sehat walafiat, berkah dunia dan akhirat, amin, mati dalam keadaan husnul khotimah, wabil khusus buat almarhumah, mudah-mudahan almarhumah husnul khotimah, amin, diampuni segala dosa-dosanya, ala hadini al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dengan rahmat dan hidayah Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah, ada info yang sangat penting banget, terutama untuk para bapak dan ibu yang memiliki putri-putri yang baru saja lulus dari sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Sahabat muslim bingung mau melanjutkan kemana? Jawabannya hanya di Yayasan Wafiz Alamin Center. Sekarang ini Yayasan Wafiz Alamin Center di tahun pelajaran 2021-2022 membuka SMP IT Al-Amin Center Boarding School khusus untuk putri saja. Jadi bagi sahabat muslim yang memiliki putri sekolah SMP IT Al-Amin Center Boarding School, keunggulannya sekolahnya SMP IT terus mondok pesantren. Sahabat muslim, SMP IT Al-Amin Center ini solusi banget untuk para orang tua yang hampir kewalahan atau susah banget nyuruh anak sholat, mengaji, apalagi menyuruh anak untuk menghafal Al-Quran. Pasti kita juga sangat kewalahan. Semua anak itu selalu memegang gadget. Gadget ini adalah salah satu yang mengganggu anak kita untuk sulit belajar. Nah, solusi untuk mendapatkan semua itu, orang tua tenang, anak juga bisa mengaji, sholatnya dengan baik, masukkan sekolahnya hanya di Yayasan Wafiz Alamin Center atau di SMP IT Alamin Center. Nih alamatnya. Gampang banget sahabat muslim untuk mengkepoin SMP IT Alamin Center. Sekarang ini sudah lengkap ada di websitenya. Website SMP IT Alamin Center. Pendaftarannya juga lengkap, visi misinya termasuk fasilitas dan biayanya. Klik aja di websitenya, hanya di sini. Website SMP IT Al-Amin Center. Atau juga bisa langsung di barcode. Pasti sahabat muslim akan mendapatkan info lengkap. Cukup via online saja. Termasuk juga sahabat muslim ingin mendaftarkan putrinya, semuanya hanya via online. Jadi tidak perlu harus datang ke lokasi. SMP IT Al-Amin Center melahirkan generasi Qur'ani yang berkarakter, terampil, dan berwawasan iptek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.